Inilah video amatir yang viral di media sosial. Peristiwa di depan Monumen Gerbong Maut Alun-Alun Bondowoso ini menunjukkan sikap arogan seorang sopir yang menolak ditilang. Sopir juga mengajak duel polisi yang bernama Aibda Dedi Munianto. Pengendara bak terbuka ini tidak terima dicegat dan ditilang polisi karena menurutnya tilang hanya bisa dilakukan pada saat gelar operasi. Awalnya pengemudi pickup sudah diminta berhenti di pos polisi karena sedang membawa sapi, namun pengendara tidak kooperatif. Terus belum ditilang, penilangan belum dimulai, anggota kita sudah diampu terus, diamuk sama pelanggar, yang akhirnya pelanggar malah mencabut, membawa lari berkas kita, buku tilang, serta STNK milik orang lain yang ada di STNK itu, BP yang ada di STNK itu. Sopir pickup arogan ini melarikan diri dan hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews, melaporkan.